Oke, ini ponakan saya guys, yang baru datang kemarin dari Malaysia. Hari ini saya nge-vlog sama dia guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di desa Tangga-Tangga, lagi melihat alat berat ekskavator yang suka keruk-keruk tanah guys. Di sini saya lagi di desa Tangga-Tangga sambil melihat-lihat pemandangan yang sangat indah dan banyak telur ikan guys, telur ikan terbang atau tobiko yang yang didapatkan oleh nelayan-nelayan yang ada di sini. Ini tobikonya guys, ini telur ikan terbang ini guys, harganya lumayan mahal kayak guys ya. Jadi siapa tahu teman-teman di sana ada yang mau, ada yang berminat untuk beli telur ikan terbang, bisa datang langsung ke sini atau menghubungi nomor saya. Ya, beginilah guys penampakan daripada telur ikan terbang atau tobiko. Wow, luar biasa guys. Dan hari ini cukup berangin guys. Berangin guys, lumayan kencang anginnya guys. Ini adalah istri nelayan, suaminya pergi mencari ikan dan istrinya setia menunggu di sini guys. Nah ini guys, wow, ini masih basah guys, masih segar. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang mau beli telur ikan terbang atau tobiko, bisa langsung datang ke sini guys, di desa Tangga-Tangga. Lumayan guys, harga sekarang masih Rp700.000. Mantap guys. Nah, di sana juga ada beberapa kapal. Kapal kariting juga banyak. Nah, ini saya zoom sedikit guys. Wow, mantap guys, tobikonya lagi dijemur guys. Nah, yang di sana itu guys ada desa Kerama guys. Di sana adalah desa Kerama dan di sini desa Tangga-Tangga guys. Nah, di situ Saleko guys. Ini adalah rumahnya Bapak Pausan guys. Kita bisa lihat guys. Dari jarak sini rumahnya Bapak Usan yang warna biru langit guys ya. Biru langit sudah pudar guys. Ya, sambil berjalan-jalan guys, kita menikmati pemandangan yang ada di desa Tangga-Tangga dan menghirup udara segar. Nah, itu di bawah guys. Kita bisa lihat guys sama Alvin bersama dengan anaknya dan adik-adiknya sementara mau pas ini kalau itu mana yang Alvin ngapa deh cek tadi mau Alvin lagi mau pas ini guys. Aduh, saya tunggu dulu guys. Ah, ini telurnya guys, kita bisa lihat guys, ini udah kering dikit guys. Mantap ini guys, bandingannya satu butir telur ikan ini setara dengan 12 butir telur ayam kampung katanya. Ini bukan kata saya hanya menyampaikan. Itu Nur Sabia guys, adiknya Mama Alvin guys. Nah, itu adalah si Dapi guys. Itu si Dapi kakak daripada Mama Alvin guys. Lihat guys, pinggirnya guys jalan-jalan di atas sepatu. Wow, anginnya kencang guys.
sana juga banyak telur ikan yang dijemur guys, di atas batu guys, seperti ini guys. Saya kasih lihat contohnya guys, biar telurnya cepat kering guys katanya. Ini telur ikannya guys, memang di atas batu, mantap guys. Telurnya agak diserang dikit guys, ini masih basah guys. Tapi katanya sih kalau dijemur di atas batu sini cepat kering katanya guys, karena batunya juga panas gitu. Mungkin ya begitulah guys. Ya, bantu like, comment, and subscribe channel Banjo Vlog. Oke guys, itu guys di sana ada Mama Alvin guys dan Sapia guys, dan sebelahnya yang satu guys itu adalah anaknya si Dapi guys, atau ponakannya si Mama Alvin dan ponakannya si Sapia guys. Oke guys, sampai jumpa guys. Assalamualaikum.